Ya, pada review kali ini adalah kita akan kunci busi untuk mobil Nissan Livina dan Dancer Sungo. Ya, di sini saya baru saja membeli di sebuah online shop. Untuk merek kunci fleksibel ini yang masih universal, yaitu bermerek American Tool. Ini sendiri di sini terbuat dari chrome vanadium, ya steel seperti pada kunci pada umumnya, dan di bagian sini ada fleksibelnya, yaitu menggunakan sebuah universal joint di sini. Ya, di sini. Dan ini hanya bisa digunakan pada mobil Nissan Grand Livina dan Datsun Go saja. Dan di sebelah sini yaitu untuk tangkainya. Ya, tangkainya di sini menggunakan sistem T. Ya, di sini T. Ya, T. Dan panjangnya kira-kira 30 cm untuk panjangnya. Baik, untuk pada bagian shocknya, ya, untuk mata shocknya di sini yaitu ukuran 14 mm. Ya, di sini 14 mm. Nah, bisa Anda lihat untuk ukuran kuncinya, mata kuncinya ini 14 mm. Dan di bagian dalamnya ada sebuah karet. Jadi karet di dalam ini berfungsi sebagai untuk menyangkutkan kepala busi. Jadi saat dimasukkan busi telah terlepas, maka busi akan tersangkut di sini. Nah, fungsi daripada karet ini biasanya kalau yang untuk produk yang bagus dari ini, di sini biasanya ada magnetnya. Kalau menurut saya harganya tidak terlalu mahal, sekitar 100 ribuan. Untuk di toko kunci sendiri mungkin sudah menjual alat ini, namun saya kemarin membeli di online shop. Jadi bagi Anda yang mau beli, bisa lihat linknya di deskripsi. Baik, untuk kelebihannya sendiri yaitu sangat mudah saat kita memakai, karena gagang yang kita pakai ini menggunakan T. Jadi saat digenggam terasa sangat mantap. Itu kelebihan pertama. Yang kedua, untuk usaha join ini adalah untuk memudahkan saat kita memutar kunci. Jadi bila agak sedikit miring seperti ini, maka masih bisa. Jadi agak sedikit miring seperti ini, busi masih bisa terbuka. Ini kalau kelebihan dari kunci ini. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin kalau untuk jenis fleksibel dan universal ini agak sedikit menurut saya sedikit kurang kuat. Menurut saya kalau untuk kuatnya gunakan pada gagang soknya, jadi ada mata dan pakai gagangnya. Itu menurut saya lebih kuat lagi dari fleksibel ini. Fleksibel ini hanya mempermudahkan saat membukanya saja. Nah, ketemu dengan busi yang belum pernah dipakai, maka mungkin agak kesulitan menggunakan kunci busi ini. Saya rekomendasikan sekali bagi Anda pemula yang masih memiliki modal minim, bisa merekomendasikan produk ini menurut saya, karena menurut saya harganya tidak terlalu mahal dan sedikit simple. Jadi tidak perlu disambung sana sambung sini, hanya cukup satu ini saja, dengan membawa mata kunci dan langsung dengan gagang T-nya. Ini menurut saya yang mungkin simple, dan saya rekomendasikan bagi Anda yang ingin membeli, silakan pergunakan merek American Tool. American Tool ini termasuk digolongkan produk yang cukup bagus. Deretan dari T
Sekiro dan Crisbo dan merek lainnya, dan American Tool ini pun terbukti. Oke, itu saja review kita hari ini mengenai kunci busi pada untuk mobil Nissan Grand Livina dan Datsun Go yang bermerek American Tool. Menurut saya sangat rekomendasi sekali, karena dari bentuknya yang simpel, tidak ribet, tinggal hanya pakai, dan harganya pun terjangkau. Oke, bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan Anda like. Dirasakan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, silakan Anda share. Dan kira-kira Anda ingin tahu lebih dalam channel saya untuk bisa melihat review dan unboxing lainnya, dan pada video-video lainnya seperti refer dan tip-tip dan solusi lainnya, bisa Anda subscribe. Oke, itu saja review kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian dan terima kasih.